Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu terbaik atau zaman terbaik dari seluruh zaman-zaman setelahnya. Karena itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Artinya kita akan bercerita tentang masa ataupun zaman terbaik yang pernah ada dalam Islam. Itulah zaman di mana hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Bagaimana kisah kelahirannya? Bagaimana kisah diangkatnya menjadi nabi dan rasul? Bagaimana kisah dakwahnya? Bagaimana kisah Isra dan Mi'rajnya? Kemudian hijrahnya sampai peperangannya dan diakhiri dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini memerlukan waktu, jadi saya minta sabar, malam ini cukup panjang ceritanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar Abul Qasim, diambil dari putra terbesar beliau Qasim ibn Muhammad ibn Abdullah. Anak laki-lakinya banyak, di antaranya Abdullah dan juga Ibrahim, tetapi Qasim menjadi kunyah Rasul. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, satu atau dua hari sebelum masuknya Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir dari keluarga yang suci, mulai dari ayahandanya, kakeknya, buyutnya, sampai kepada Adam, tidak ada yang berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajtu min nikahin, aku keluar dari keturunan nenek moyang yang semuanya menikah. Walam akhruj min sifahin min waladi Adam ila an waladani abi wa ummi, dan aku tidak pernah keluar dari sperma yang hina sejak zaman Adam sampai ibu bapakku melahirkan aku. Artinya secara nasab rasul itu terpelihara. Dan kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang terbaik dari kabilahnya. Nabi mengatakan, innallaha astafa kinanatan min waladi Ismail, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinana, anak terbaik dari turunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana, dan Quraisy adalah turunan terbaik dari kabilah Kinana. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Bani Hashim adalah turunan terbaik dari kabilah Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan saya orang terbaik dari kabilah Bani Hashim. Artinya secara nasab, secara kabilah dan keturunan, rasul itu bukan orang biasa, tapi orang yang terkenal kemuliaannya dari turun temurun. Adapun nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ruf, orang tuanya namanya Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Ibundanya namanya Aminah bintu Wahb. Adapun paman-pamannya di sana ada Abbas, ada Hamzah, ada Zubair, ada Muqawim, ada Al Harith, ada Ghaidak, Kusam, Abdul Ka'bah, kemudian Jahal atau disebut dengan Al-Mughirah, termasuk juga Abu Lahab dan Abu Talib. Itu paman-pamannya. Tetapi yang hidup sampai diutusnya Nabi dan Rasul itu cuma 4. Yang 2 beriman dan 2 kafir. Yang beriman Abbas dan Hamzah, yang kafir Abu Lahab dan Abu Talib. Cuma bedanya Abu Lahab memusuhi Rasul, kalau Abu Talib memperjuangkan Rasul.
Ini paman dari bapak maksudnya. Adapun paman dari ibu, tidak dikenal Nabi sallallahu alaihi wasallam punya paman dari ibu kecuali Abdu Yaghuts ibn Wahb. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbangga dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas dan mengatakan hadza khali falyurini mru'un khala. Inilah paman dari arah ibuku. Maka mana paman kalian, kata Rasul? Membanggakan siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika Abdullah ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 18 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Maka ayahnya kemudian menikahkan dengan Aminah bintu Wahbin. Artinya orang dulu itu menikah muda-muda. Tidak harus menunggu 25 tahun kayak orang sekarang ya. Atau sampai yang jadi lampu gitu ya. Sampai kuliah lama-lama enggak mau kawin juga habis kuliah itu. Kadang-kadang nunggu cari kerja, sudah kepala 4 baru sibuk cari pasangan. Ya sudah bujang lampu lah kan. Ya. Sudah tua gitu ya. Jadi kakek-kakek punya anak bayi jadinya nantinya. Jadi Abdullah ini menikah dengan Aminah di usia ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Lah kemudian ketika mengandung Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Aminah, innaka qad hamalti bi sayyidati hadhil ummah. Sesungguhnya engkau telah mengandung seseorang yang akan menjadi pemimpin umat ini. Fa idza waqa'a 'alal ardi faquli u'idzuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Nanti kalau melahirkan anakmu, jangan lupa kau mengatakan, aku berlindung kepada zat yang satu dari setiap kejelekan orang-orang yang hasad kepadanya. Dan ketika itu Abdul Muttalib kakeknya bermimpi juga bahwa dia akan punya cucu. Dalam mimpinya disuruh untuk memberi nama Muhammad. Dan nama Muhammad itu belum ada sebelumnya. Belum ada orang yang namanya Muhammad kala itu. Berarti ketika kemudian Rasulullah SAW diberikan nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muttalib, itulah nama pertama. Di mana bayi diberikan nama Muhammad karena sebuah harapan. Muhammad itu artinya kathratul hamdi, supaya banyak yang memuji. Tetapi subhanallah, hari ini nama Muhammad itu nama terbanyak satu dunia. Tidak ada nama terbanyak di dunia melebihi nama Muhammad. Sadaqallahul azim ketika mengatakan innaka ni innasha ni'aka huwal abtar. Innasha ni'aka huwal abtar. Justru yang membenci wahai Muhammad seperti Abu Jahal says, justru mereka yang abtar, terputus penyebutannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terputus penyebutannya. Semua orang menyebut-nyebut nama Muhammad. Kalau orang punya anak namanya Muhammad, pasti disebut namanya. Eh Muhammad mau ke mana? Eh Ahmad mau ke mana? Seorang muadzin dia sebut namanya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap orang yang qomat menyebutkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap orang yang bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap solat dalam tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nama itu bergema hampir di seantero dunia. Ya, dan nama itu sangat terpuji sesuai dengan namanya. Muhammad kathratul hamdi, banyak pujian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Saat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi sibuk di Madinah. Karena ketika itu muncul bintang yang disebut dengan bintang Ahmad. Dan hanya diketahui oleh orang-orang Yahudi saja. Ketika melihat para peramal Yahudi ke langit, rupanya muncul bintang yang selama ini ditunggu-tunggu. Akhirnya kemudian orang-orang Yahudi Madinah menggedor semua rumah di kota Madinah, khususnya rumah-rumah Yahudi. Adakah wanita yang melahirkan?
Adakah wanita yang melahirkan? Baik Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Kunaiqah, Yahudi Bani Nadir, atau Yahudi-Yahudi keturunan Arab. Rupanya di malam itu tidak ada satupun wanita Yahudi yang melahirkan. Harusnya ada yang melahirkan menurut mereka. Karena ini pertanda kelahiran seorang Nabi yang mereka tunggu-tunggu, harusnya malam ini lahir. Rupanya mereka mendengar bahwa di Mekah ada orang yang lahir di malam itu keturunan orang mulia Abdul Muttalib. Sedihlah orang-orang Yahudi dan menangis dan mengatakan, "Zahabat nubuwatu Bani Israel." Telah hilang kenabian dari Bani Israel dan beralih kepada orang Arab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan orang-orang Syiah menganggap Rasul lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal. Adapun kemudian tahunnya, karena di zaman itu kan belum ada penanggalan, sehingga belum ada nama tahunnya. Kalau sekarang sudah ada Hijriah. Kalau dulu kan tidak ada, belum ada penanggalan Hijriah, itu baru dibentuk di masa Umar bin Khattab. Sehingga kemudian untuk tahun mereka akan menasabkan kepada setiap peristiwa yang berlaku di zaman itu. Umpamanya hari ini ada gempa, kemudian 5 hari setelahnya lahir anak, berarti anak ini lahir di tahun gempa. Hari ini ada puting beliung, lahir bayi, berarti lahir bayi itu tahunnya tahun puting beliung. Begitu maksudnya. Lah kebetulan kemudian sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir terjadi perang. Penyerangan Abrahatul Asram membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghancurkan Abrahatul Asram dan mengutus burung ababil dan menghancurkan mereka semua. Kemudian ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari setelahnya lahirlah Nabi. Makanya kemudian tahunnya disebut tahun gajah. 8, 9 atau mungkin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, begitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, banyak peristiwa dan kejadian ketika itu. Walaupun sebagian riwayat hampir semuanya lemah, tapi masalahnya dicantumkan di banyak kitab-kitab sejarah. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, muncul bintang Ahmad yang sudah diketahui orang-orang Yahudi yang sudah saya katakan tadi. Kemudian juga api Majusi yang beratus-ratus tahun mereka menyembahnya tidak pernah padam, tiba-tiba padam saat kelahiran Rasul. Kemudian 14 tiang istana Persia tiba-tiba roboh karena di saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, termasuk juga tiba-tiba langit kemudian tidak bisa ditembus oleh syaitan dan jin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak keanehan, tetapi ada satu keanehan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia menceritakan saat dia lahir terpancar cahaya yang terbentang antara barat dan timur. Seolah-olah cahaya itu menandakan bahwa orang ini kelak akan menguasai barat dan timur. Itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, yang pertama menyusui adalah tentunya Aminah. Tapi karena air susunya kurang bagus, akhirnya kemudian disusukan oleh salah seorang budaknya Abu Lahab namanya Suwaibah. Ketika kemudian Suwaibah menyusukan atau menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ibu susuannya Nabi, Abu Lahab Thuwaibah. Lihat, pertama kelahiran Rasul Abu Lahab itu senang. Saking senangnya dia merdekakan budaknya, kan? Saking senangnya Abu Lahab itu dimerdekakan budaknya.
Tapi siapa yang sangka belakangan dia orang yang paling pertama musuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Pada saat kelahirannya dia orang yang paling bahagia. Saking bahagianya dimerdekakan Zuwaibah karena mau menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dewasa sekalipun dan menikah dengan Khadijah, kemudian punya anak wanita Ruqayyah dan Ummu Kulthum, keduanya dinikahkan dengan dua putra Abu Lahab. Baru setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, maka Abu Lahab meminta kedua putranya menceraikan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah bencinya Abu Lahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kebiasaan bangsa Arab ikhwan, mereka selalu menitipkan anak-anak mereka di kampung-kampung. Untuk apa? Pertama, menjaga bahasa. Karena di kota itu bahasanya sudah aneh-aneh. Ya. Jadi kepastian bahasa Arabnya kurang kalau di kota. Kemudian yang kedua, untuk kesehatan. Karena khawatir di kota itu banyak wabah di zaman itu. Sehingga untuk kesehatan bayi biasanya dititipkan di kampung sampai kemudian selesai masa susuannya atau beberapa tahun setelahnya baru dikembalikan. Termasuk juga untuk kekuatan fisik. Itulah kenapa kemudian adat istiadat di zaman itu. Jadi kalau seandainya seseorang melahirkan, maka akan dititipkan kepada badui supaya dirawat di badui beberapa tahun setelahnya. Nah, saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga, sama banyak wanita-wanita dari Arab Badui, khususnya dari Bani Sa'diyah yang ketika itu memang terkenal wanita-wanitanya pandai mendidik. Dan juga kebetulan memang terjadi paceklik hebat di Bani Sa'diyah itu sehingga orang kesulitan. Akhirnya para wanita-wanita yang punya anak, karena kalau tidak punya anak kan tidak keluar dari susunya, maka mereka kemudian datang ke kota untuk menawarkan diri siap menyusui anak-anak kota dengan imbalan sekian dan sekian. Subhanallah. Setiap ada wanita yang melihat bayi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mau. Lewat gitu saja. Kenapa alasannya? Pertama, yatim. Ayahnya meninggal ketika Rasul berada 4 bulan di kandungan ibundanya. Sehingga kemudian kalau diambil, apa yang mereka akan dapat imbalan? Mereka tidak akan dapat imbalan. Makanya kemudian nengok bayi orang tuanya miskin, lewat gitu. Sampai akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Lah Halimah As-Sa'diyah ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Bani Sa'd ini, suaminya namanya Al-Haris ibn Abdul Uzza. Dialah wanita terakhir yang datang. Kenapa wanita terakhir yang datang? Pertama, dia miskin. Yang kedua, kendaraan yang ditungganginya adalah kendaraan yang kurus, sehingga tidak bisa menyusul kawan-kawannya. Kan di zaman itu bukan pakai mobil oplet gitu ya. Jadi memang kalau enggak pakai kuda, pakai keledai, pakai unta. Jadi yang ditungganginya itu unta kurus, sehingga tidak bisa menyusul kawan-kawannya. Ketika sampai di kota Mekah, tidak ada satupun bayi kecuali sudah diambil, kecuali bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena enggak ada orang yang ambil masalahnya. Sehingga akhirnya kemudian Halimah As-Sa'diyah ngomong sama suaminya, gimana ini, ada bayi cuma satu-satunya. Akhirnya kemudian suaminya hanya mengatakan, sudah ambil saja, mudah-mudahan bayi ini membawa karamah dan juga kebaikan. Akhirnya kemudian diambil. Subhanallah, betul apa kata suaminya. Halimah ini sudah kelelahan. Kemudian dia menggendong bayi namanya Abdullah. Kemudian karena kurang gizi makannya, air susunya kurang bagus. Sehingga malam itu ketika dia sudah menggendong Rasul, tiba-tiba air susunya penuh. Dan ketika Nabi SAW hendak ditetekkan di sebelah kiri, tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tahu itu bukan hak dia. Itu hak saudara sesusunya, siapa? Abdullah, anak daripada Halimah. Jadi Nabi SAW hanya mau yang sebelah kanan. Subhanallah ya.
Bayi tahu mana haknya, mana yang tidak haknya. Antum dah bayi lagi, tapi tak paham ini hak antum, ini hak yang lain, itu tak paham itu. Jadi Nabi SAW paham nih, ini bukan hak saya, enggak mau saya netes sebelah sini, saya mau netes sebelah sini saja. Akhirnya kemudian dua bayi itu gemuk, kemudian malamnya juga mereka dapat berkah, mereka bisa tidur sampai pagi, akhirnya hilang capeknya, kemudian mereka pulang, subhanallah. Padahal kawan-kawannya sudah duluan 2-3 hari sebelumnya mereka pulang, tetapi ketika Rasul berada di pangkuannya, untanya kuat, kemudian sanggup berlari dan mampu mengejar teman-temannya dan sampai di Bani Sa'diyah duluan dibandingkan temannya. Ini kan berkah, ini kan luar biasa. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kemudian Rasul di Bani Sa'diyah, kemudian disusukan oleh Halimah dengan saudara sesuanya Abdullah. Setelah kemudian beberapa tahun, ya sekitar usia 4 tahun, tiba-tiba kemudian terjadi pembelahan dada. Jadi ketika Nabi SAW bermain-main bersama kambing gitu ya, jadi kecil-kecil sudah main sama kambing. Jadi mainannya Rasul itu kambing. Kalau sekarang kan mainannya kereta-keretaan, boneka-bonekaan, bola, macam-macam kan. Jadi Rasul itu yang main dengan kambing itulah. Bersama saudara sesuanya Abdullah. Tiba-tiba kemudian datang dua malaikat, kemudian memegang Rasul, membelah dada Rasul, mengambil jantung Rasul, kemudian meletakkan di bejana emas, di situ ada air zam-zam, kemudian dibersihkan dan dimasukkan kembali. Kemudian dijahit kembali, dan itulah operasi pertama di dunia. Karena di zaman itu belum ada peralatan. Ya. Akhirnya kemudian ketahuan oleh Halimah bekas jahitannya. Apalagi kemudian anaknya kemudian dengan polosnya menceritakan kejadian itu. Ketakutanlah Halimah akhirnya kemudian mengembalikan Rasul kepada Aminah ibundanya. Dan mengatakan kepada Aminah, saya hendak mengembalikan putramu wahai ibunda Aminah. Saya takut putramu kena jin gitu. Tetapi Aminah mengatakan, jangan takut dari jin. Karena bayi ini saat dilahirkan terpancar cahaya begini dan begitu, sudah diceritakan mimpinya. Kemudian kata Halimah, kalau begitu kembalikan kembali, biar dia bersamaku kembali. Akhirnya dibalikan lagi ke Bani Sa'diyah sampai usianya 6 tahun. Ketika sudah 6 tahun, namanya ibundanya kan, berpisah dengan anaknya 6 tahun tentu sangat rindu. Makanya oleh Halimah kemudian di usia 6 tahun dibalikan Nabi SAW ke pangkuan ibundanya. Akhirnya kemudian ketika di pangkuan ibundanya, Aminah ingin mengajak Rasul kecil ke Madinah dalam rangka ziarah kuburan ayahandanya Abdullah, karena ayahandanya meninggal di Madinah karena terkena wabah Yathrib ketika itu. Jadi ayahandanya terkena wabah. Ya kalau zaman sekarang ya macam corona lah ya. Akhirnya sakit-sakit 1 bulan, kemudian meninggal saat perjalanan dari Mekah hendak berniaga ke Syam. Sakit 1 bulan di Madinah, kemudian akhirnya wafat. Lah kemudian Aminah ini ingin berziarah. Kemudian berziarahlah ke Madinah setelah melihat kuburan ayahandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menginap beberapa malam di Madinah, maka kemudian pulanglah Aminah bersama Rasul kecil dan juga budaknya namanya Ummu Aiman. Tapi sayang di antara Mekah dan Madinah ada satu tempat namanya Abwa, rupanya Aminah sakit parah dan Allah takdirkan meninggal di Abwa. Subhanallah, Rasul menjadi yatim dari dua arah. Bapaknya meninggal, ayahandanya juga meninggal. Bahasa kita ya yatim piatu gitu. Kalau bahasa Arab enggak ada piatu, yang ada yatim saja. Lah akhirnya kemudian Ummu Aiman membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dan dititipkan di kakeknya Abdul Muttalib. Tapi sayang, hanya 2 tahun Abdul Muttalib merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usia Rasul 8 tahun. Abdul Muttalib pun kemudian meninggal dan pupus usia. Kemudian Abdul Muttalib berwasiat kepada salah satu putranya Abu Talib ini untuk merawat cucunya Rasulullah SAW ini. Kenapa kemudian yang dipilih oleh Abdul Muttalib itu Abu Talib? Bukankah paman Rasul ada yang kaya? Abu Lahab kaya, Hamzah
ya kan? Kenapa mesti Abu Thalib? Karena Abu Thalib ini adalah saudara kandung dari Abdullah. Karena Abdul Muttalib ini banyak istrinya. Ya. Jadi anak-anaknya itu satu bapak banyak lain ibu. Lah yang satu kandung dengan ayahnya Rasul Abdullah adalah Abu Thalib. Sehingga kedekatan kepada Abdullah karena satu kandung tentu lebih dekat dibandingkan saudara seibu lainnya. Makanya Abdul Muttalib menitipkan Rasul kepada Abu Thalib, berwasiat untuk dirawat. Lah sejak itulah maka Nabi SAW berada di pangkuan Abu Thalib sampai menikah, bahkan sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bahkan sampai berdakwah, yang kemudian meninggal saat pengepungan orang-orang Quraisy kepada Bani Hashim. Itu pun beberapa tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika Nabi SAW berada di rumah pamannya, karena memang Abu Thalib itu paling miskin sendiri, anaknya banyak pula. Sudah miskin, anaknya banyak. Tetapi Abu Thalib sejak kecil, Rasul memang lebih sayang kepada Nabi SAW dibandingkan kepada anak-anak yang lainnya. Luar biasa perlakuan Abu Thalib itu kepada Rasul SAW. Wajar kalau kemudian Rasul sedih ketika Abu Thalib meninggal karena tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Lah kemudian Nabi SAW ketika usianya 12 tahun, Abu Thalib menghendaki untuk mengajarkan bagaimana cara menjadi seorang peniaga. Karena bagaimanapun orang-orang Arab, orang-orang Mekah khususnya di kala itu, mereka para peniaga handal. Jadi masuk ke urat nadi mereka, ke darah-darah mereka itu perdagangan, peniagaan. Ilmu bisnis itu sudah mengakar dan mengurat kepada orang-orang Quraisy itu, sampai Allah Subhanahu wa taala katakan li ila fi quraisyin ila fihi rihlatash syita'i wassayf. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu, mereka suka mengadakan rihlah, safar untuk berniaga ke Yaman dan ke Syam. Jadi usia 12 tahun itu Nabi diajak oleh Abu Thalib. Tapi sayang kemudian ketika sampai di sebuah tempat, maka kemudian dia berjumpa dengan seorang pendeta namanya Buhairah Rahim. Pendeta ini yang mencegat kafilahnya Abu Thalib, karena pendeta ini seorang kahin, ada yang mengatakan seorang dukun, ada yang mengatakan dia pendeta yang paling keras ekstrim di zaman itu, sampai diusir dari kanisahnya kemudian hidup di padang pasir. Jadi dia ketika melihat tanda-tanda bahwa akan lewat seorang yang akan menjadi Nabi dan Rasul, jadi dia tiap hari itu nunggu, setiap ada kafilah dari Arab ditunggu sama dia. Lah ketika kemudian berjumpa dengan kafilahnya Abu Thalib, tiba-tiba disetop, disuruh masuk ke rumahnya dan dijamu. Ketika betul apa yang diramalkan oleh dukunnya, tiba-tiba kemudian dia diperjumpakan dengan Nabi SAW ketika itu usianya 12 tahun. Dan ketika melihat tanda-tandanya, Buhairah Rahim yakin bahwa ini seorang Nabi. Ketika ditanya oleh Abu Thalib, bagaimana kau tahu ya? Kau tidak melihat setiap dia berjalan, tidak ada satu awan kecuali akan menaungi di atasnya. Tidak ada satupun pohon dan batu kecuali akan salam kepadanya. Sebaiknya pulang lagi ke Mekah, jangan meneruskan perjalanan ke Syam. Dikhawatirkan orang-orang Yahudi Syam tahu bahwa ia calon seorang Nabi, maka mereka akan membunuhnya. Balikan lagi ke Mekah. Akhirnya kemudian dibalikan lagi ke Mekah. Lah di Mekah ini ikhwatul fillah muliakan Allah azza wa jalla, apa yang dilakukan Nabi untuk meringankan beban pamannya Abu Thalib? Akhirnya dia mengikuti usia-usia sebayanya, menjadi penggembala kambing dari orang-orang kaya, maka akan mengambil upah dari hasil penggembalanya. Begitulah Nabi SAW mengatakan, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun Nabi kecuali semuanya pernah menggembala kambing. Ya, jadi kalau antum ingin mencontoh Nabi SAW, jadi penggembala. Cari tanah di Tibet sana, luas tuh. Beli kambing di situ. Ya. Jadi Nabi SAW sudah dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum memimpin umat, disuruh memimpin kambing dulu. Kenapa demikian?
karena memimpin kambing itu, menjadi penggembala kambing itu akan terlahir sifat-sifat baik, akan terlahir sifat-sifat kesabaran. Namanya punya peliharaan kan harus sabar, kalau nggak sabar matilah peliharaannya. Ya. Harus punya sifat kasih sayang, sebab kalau binatangnya sakit kan diobati, harus sayang, kalau tidak sayang mati binatangnya. Ya. Harus punya sifat keberanian, karena kambing ini selalu diterkam serigala, artinya dia harus melawan serigala supaya serigala jangan makan kambingnya, gitu ya. Kemudian juga ada sikap kelembutan. Jadi banyak sifat-sifat yang kemudian terlahir dari penggembala kambing ini yang kemudian menjadi sifat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik. Itulah kemudian sifat-sifat itulah yang kelak akan memimpin umat. Ya. Jadi luar biasa ya. Jadi penggembala itu ada faedah dan manfaatnya. Jadi Rasul sebelum menjadi pemimpin umat disuruh memimpin kambing dulu, gitu maksudnya. Nah, ketika kemudian Nabi SAW sudah berusia mungkin 18 tahun, 19 tahun, artinya kan sudah dewasa. Mulailah Rasul menyusul teman-teman yang sebayanya berniaga. Mulai berniaga dia. Tetapi ya sebelum saya ingin ceritakan berniaganya Rasul, jadi ketika dia menjadi penggembala kambing ikhwan, ya usia-usia 15 gitu ya, 16 tahun gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu dititipi kambing. Jadi kalau umpamanya ada orang menikah, ada walimatul arus, ya kan? Kawan-kawan yang seprofesinya kan kadang-kadang diundang, ada undangan datang. Tapi kan kadang-kadang bingung. Harus kemanakan nih kambing ini? Nanti kalau ditinggal hilang. Akhirnya kemudian mulailah mereka menitip kepada Rasul. Karena Rasul tidak mau hadir di pesta-pesta yang ada minuman khamar di situ, yang ada biduan-biduan wanita yang membuka aurat. Rasul tidak mau. Sehingga Rasul fokus saja jadi penggembala kambing, sehingga teman-temannya itu selalu menitipkan kambing. Subhanallah, bukan satu dua kambing yang dititipkan, itu ribuan kambing kan gitu ya. Akan tetapi apapun yang dititipkan kepada Rasul, tidak ada yang hilang, tidak ada yang sakit, justru kambingnya makin gemuk. Sehingga kemudian teman-temannya menjuluki Rasul sebagai Shadiqul Amin. Jadi Rasul itu orangnya jujur, amanah, ya kan? Itu sejak menjadi penggembala itu kawan-kawannya selalu memuji Rasul, sehingga akhirnya kemudian tersebarlah sifat ini kepada teman-teman yang lainnya yang bukan sebagai penggembala kambing. Makanya kenapa Nabi SAW walaupun sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul, akhirnya orang-orang musyrik pun masih menitipkan barang kan sama Nabi. Bahkan rumahnya Rasul Khadijah itu menjadi penitipan barang. Atau mungkin kalau sekarang disilahkan bank syariat pertama lah. Ya. Rasul itu membuat bank syariat pertama karena rumah Khadijah itu jadi wadah tempat penitipan barang. Ya. Akhirnya kemudian, ketika kemudian Rasul beralih profesi dari penggembala akhir jadi pedagang, lah mulailah kemudian makin harum namanya. Bagaimana kejujurannya dalam berniaga, bagaimana supelnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kejujurannya, dan begitu seterusnya, sehingga terdengar kepada seorang wanita tajir, wanita miliarder, Khadijah bintu Khuwailid, wanita suci yang sudah menutup auratnya, padahal di zaman jahiliyah terbiasa buka aurat, tapi Khadijah sudah pakai jilbab. Makanya kenapa orang-orang Arab apabila keluar masuk rumah Khadijah, mereka mengatakan, aku masuk ke rumah wanita suci dan keluar dari wanita suci. Itulah ucapan orang-orang jahiliyah kepada Khadijah. Dakhaltu minat tahirah wa kharajtu minat tahirah. Mereka mengatakan seperti itu. Aku masuk ke rumah wanita suci, keluar pun dari wanita suci. Karena sudah menutup auratnya walaupun belum masuk Islam. Nabi aja belum diutus. Akhirnya kemudian cobalah Khadijah melobi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berniaga dengan dia dengan cara sistem mudharabah. Mudharabah itu artinya Khadijah yang punya modal, Rasul yang memainkan modalnya. Maka setelah kemudian beberapa kali kemudian berniaga menggunakan harta Khadijah dan selalu mendapatkan keuntungan besar, Khadijah makin penasaran tuh. Akhirnya kemudian Khadijah mengirim gulamnya, budaknya namanya Maisarah. Maisarah,
Sekali-kali kau temani Muhammad itu berniaga ke Syam. Catat segala sesuatu peristiwa yang terjadi, baik sebelum berjalan, baik di tengah perjalanan, baik ketika sampai di Syam, baik ketika berniaga, kemudian pulangnya dan sampai lagi ke Mekah. Jangan ada yang terlewatkan catatannya. Akhirnya Maisarah pun mengikuti apa yang disarankan Khadijah. Sepanjang jalan diperhatikan oleh Maisarah itu. Dan luar biasa Maisarah mencatat bagaimana akhlak yang tinggi daripada Rasul SAW dan keajaiban-keajaiban selama perjalanan. Termasuk batu mengucapkan salam, pohon mengucapkan salam, awan kemudian menaungi Rasul. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan seorang pendeta dan pendeta mengatakan bahwa temanmu ini bukan orang biasa. Dia pasti jadi seorang nabi katanya. Makin yakin lagi Maisarah ini ketika pulang ke Mekah diceritakan kepada Khadijah. Dari situlah kemudian tertanam benih-benih cinta Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nafisah, saudaranya, saudarinya untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kesiapan dia mau enggak menikah dengan Khadijah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang berada. Dia tidak lantas mau-mau enggak kayak gitu. Itu antum itu kayak gitu. Ya, apalagi perantau, ya kan? Susah di Batam. Tahu-tahu ada janda kaya, cantik, rumahnya megah, pengusaha, ngelamar antum pula. Saya yakin antum enggak usah mengganggukan. Besoklah kita jadi. Artinya bahwa Nabi SAW itu beradab, tidak langsung mengiyahkan apa yang dikatakan Nafis. Dia mengatakan, tunggu dulu, saya punya orang tua. Maksudnya Abu Talib, saya akan tanya dulu. Akhirnya kemudian Rasul bertanya kepada Abu Talib, boleh enggak saya menikah dengan Khadijah? Kalau kata Abu Talib, jangan tidak. Kalau kata Abu Talib, iya, iya. Itulah seorang baktinya Nabi SAW kepada Abu Talib. Karena dia tahu siapa Abu Talib. Ayah angkatnya. Dan Abu Talib sudah menganggap dia putranya. Sebagaimana ketika sebelumnya juga dia ditawari oleh Khadijah untuk berniaga, dia pun tidak langsung mengiyahkan mengambil modalnya Khadijah. Tanya dulu Abu Talib dari itu. Boleh enggak saya bekerja sama dengan Khadijah? Kalau boleh, main. Kalau tidak, tak jadi kan itu ya. Jadi tetap Rasul itu birrul walidain dengan pamannya, dengan Abu Talib. Subhanallah, ketika Abu Talib mendengar dia dilamar atau dipinang Khadijah, senang. Kemudian mengatakan, ya Khadijah wanita baik-baik. Kemudian disitulah terjadi pernikahan antara Rasul dan juga Khadijah. Inilah pernikahan pertama di tengah-tengah jahiliyah, di mana ada seorang laki-laki menghormati seorang wanita dengan mahar yang tinggi. Nabi SAW memberikan mahar yang terbaik kepada Khadijah. Tidak seperti antum. Ya, paling apa? Seperangkat alat solat. Itu pun sajadahnya saja. Mukenanya tidak sampai. Sajadahnya saja. Jadi intinya bahwa Nabi SAW ingin memperlihatkan bagaimana cara memuliakan seorang wanita. Maka menikahlah akhirnya Rasul SAW dengan Khadijah. Dan Khadijah kemudian setelah menikah memberikan seluruh kekayaannya kepada Rasulullah. Ini rumah milikmu, ini harta milikmu, ini modal milikmu. Sudah saya jadi ibu rumah tangga saja. Coba seandainya antum menikah dengan janda kaya, ya. Ada enggak seorang janda mengatakan ini mobil untukmu, ini rumah untukmu, kebun untukmu, rekening untukmu? Enggak ada. Yang ada, yuk kita ke notaris yuk katanya. Ini punya saya. Ini punya kamu kan gitu kan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kok Khadijah sampai habis-habisan memberikan kekayaan kepada Rasul? Karena tahu siapa Nabi. Walaupun belum tahu dia akan jadi nabi, tetapi Khadijah tahu akhlaknya kan. Akhirnya kemudian betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelola harta Khadijah sebaik mungkin sehingga bertambah. Di sinilah Rasul berjumpa dengan para peniaga besar. Berjumpa dengan Abu Bakar peniaga emas gitu ya. Berjumpa dengan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan para peniaga Arab. Di sini kenalannya ketika menjadi peniaga besar Tujar Akbar itu. Lah dari kemudian pernikahan Rasul dengan Khadijah lahirlah Qasim, tapi sayang masih bayi sudah meninggal. Abdullah juga lahir bayi meninggal juga. Ketika melihat Rasul sedih punya anak, karena di zaman itu anak laki-laki itu anak emas masalahnya. Anak perempuan itu tidak dipandang oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan saking jahatnya orang-orang jahiliyah kepada anak perempuan itu dikubur hidup-hidup masalahnya.
Dan itu difirmankan dalam Al-Qur'an, wa idza busyira ahadukum bil umsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Apabila dihabar gembirakan kepada mereka akan kelahiran anak perempuan, marah mereka. Ya. Dan mereka akan menyembunyikan anak itu. Sebagian mereka dikuburkan hidup-hidup karena aib bagi mereka. Sehingga anak laki-laki itu berharga. Jadi wajar kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih ketika kematian Ibrahim dan juga Qasim dan juga Abdullah. Kalau Qasim lahir sebelum diangkat jadi nabi, kalau Abdullah saat belum diangkat jadi nabi, itu lahirlah Abdullah. Maka dikasih nama Abdullah. Namanya nama bagus gitu ya. Lah akhirnya Khadijah melihat kesepian Rasul. Khadijah kebetulan punya budak namanya Zaid. Ya. Maka akhirnya kemudian Zaid inilah dihadiahkan kepada Rasul sebagai anak angkatnya untuk melipur lara gitu ya. Ya kan kadang kalau kita punya anak angkat dari bayi kan sudah terasa anak sendiri gitu kan. Jadi terobatilah anak-anak meninggal itu. Akhirnya Zaid pun sempat kemudian dinasabkan kepada Rasul saking cintanya dengan Zaid sampai Rasul pernah mengatakan di hadapan orang-orang Quraisy, "Hadza Zaid ibn Muhammad." Anak ini namanya Zaid bin Muhammad. Tapi Allah turunkan ayat tidak boleh menasabkan anak angkat kepada bapak angkatnya. Allah mengatakan di awal-awal surat Al-Ahzab, "Ma ja'alallahu adiyakum abna'akum. Ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu indallah." Tidak boleh anak angkat dinasabkan kepada angkat, tetapi berikanlah nasabnya kepada bapak asli, itu lebih adil. Akhirnya sama Rasul dibalikan dari Zaid ibn Muhammad menjadi Zaid ibnul Harithah. Kemudian Nabi SAW juga punya anak perempuan yang paling besar namanya Zainab, kemudian menikah dengan Abul As ibn Rabi, kemudian punya anak lagi Ruqayyah, menikah dengan Utbah, kemudian diceraikan, akhirnya menikah dengan Utsman, kemudian punya anak lagi Ummu Kulsum, menikah dengan Utaibah, diceraikan juga, akhirnya dinikahi Utsman juga setelah meninggalnya Ruqayyah, dan terakhir Fatimah yang dinikahi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu anak perempuannya. Anak laki-lakinya ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim, tapi Ibrahim bukan putra dari Khadijah, tapi putra dari budaknya Maria Al-Qibtiyah. Dan itu ketika di ujung-ujung Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, di ujung-ujung akhir hayatnya dikaruniai Ibrahim, tapi sayang 1 tahun 8 bulan juga meninggal Ibrahim. Ada apa? Kenapa anak-anak laki-laki Rasul tidak boleh hidup? Karena kebiasaan Nabi kalau punya anak kemudian dia hidup maka jadi Nabi lagi nanti. Sementara tidak ada Nabi setelah Rasul kan? Makanya anak laki-lakinya tidak ada yang hidup kan? Karena kebiasaan Nabi kalau punya anak kemudian hidup itu jadi Nabi biasanya. Contoh Ibrahim punya anak Ismail jadi nabi, punya anak Ishak jadi nabi, kemudian Ishak punya anak Yakub jadi nabi, Yakub punya anak Yusuf jadi nabi, Nabi Daud punya anak Sulaiman jadi nabi, kan itu ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikaruniai anak, maksudnya tidak ada yang hidup sampai besar dan meninggal di waktu bayi, karena salah satu penyebabnya kalau seandainya masih hidup anak Nabi SAW dikhawatirkan jadi nabi, dan Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku, kata Rasul, tidak ada nabi sepeninggalku. Ya. Kemudian juga yang kedua, boleh jadi supaya hikmahnya kenapa putra-putra Rasul tidak ada yang hidup sampai besar, dikhawatirkan nanti ada yang gulu, boleh jadi kemudian memuji dan menyembahnya, kan itu ya. Karena anak nabi masalahnya kan itu ya. Jangankan anak-anak Nabi, cucu Nabi Hasan Hussein aja ada yang menyembah kan itu ya. Orang Syiah itu menyembah Hasan Hussein. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali. Jadi ketika Nabi SAW kemudian mulai berniaga, berjumpa dengan tujar yang besar-besar, para peniaga seperti Abu Bakar, Uthman, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, yang kelak justru teman-teman seprofesi peniaga itu justru masuk Islam awal-awal kan. Kenapa? Karena mereka tahu saat berinteraksi dengan Rasul, saat berniaga, tahu akhlaknya, tahu amanahnya, tahu kejujurannya, dan begitu seterusnya kan itu. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian di usia 15 tahun terjadi apa yang disebut dengan perang Fujar namanya. Rasul juga terlibat dalam perang Fujar di sini. Kemudian setelahnya ada namanya Hilful Fudul juga, Rasul terlibat di situ juga gitu. Artinya sampai ketika kemudian Ka'bah
di usia 17 tahun atau 18 tahun kan, Ka'bah itu kan sempat hancur separuh. Ya. Karena terkena banjir. Akhirnya kemudian oleh orang-orang Quraisy dirobohkan Ka'bah itu. Ketika hendak merobohkan, gak ada yang berani. Kenapa? Karena masih teringat dengan kisah Abraha. Jangan-jangan kalau dirobohkan, datang pula Ababil kan itu. Sehingga ada seseorang yang paling tua di antara mereka, namanya Al-Walid ibn Mughirah. Dia membawa palu dan mengatakan, biar aku saja yang menghancurkan. Karena aku tidak hendak berniat buruk. Pasti tidak akan ada apa-apa. Kalaupun ada apa-apa, biar saya yang mati katanya. Akhirnya mulailah dia robohkan sedikit-sedikit. Ternyata tidak ada Ababil, tidak ada azab, tidak ada bala. Maka rame-ramelah orang Quraisy merobohkan Ka'bah, kemudian membangun kembali. Masalahnya, sejahat-jahatnya orang-orang kafir Quraisy, ketika membangun Ka'bah tidak mau mereka menggunakan dana haram. Tak mau hasil togel, tak mau hasil judi, tak mau. Ya, pokoknya hasil-hasil yang haram korupsi itu tak mau. Betul-betul harta halal gitu ya. Karena hartanya harta halal sehingga tidak banyak. Karena tidak banyak itulah akhirnya bangunan Ka'bah tidak sempurna. Yang tadinya segi panjang bangunan Ibrahim itu, ya kan? Akhirnya cuman separuh jadi kotak. Jadi separuhnya dibuat lingkaran pakai tembok gitu ya. Kan kita lihat kalau gambar Ka'bah begini, di sini ada tembok melingkar kan, itu namanya Hijr Ismail. Dulu masuk itu di dalam tuh. Tapi karena kurang dana terpaksa dikeluarkan dan ya hanya separuh saja yang dibangun kan itu. Walaupun sempat kemudian di zaman Abdullah ibn Zubair dimasukkan, tapi dihancurkan lagi di zaman Abdul Malik ibn Marwan. Intinya bahwa Rasul ikut juga kemudian membangun Ka'bah itu. Lah ketika peletakan Hajar Aswad itu yang kemudian banyak masalah. Masing-masing kabilah ingin meletakkan Ka'bahnya masing-masing dan hampir perang. Tapi kemudian akhirnya orang bijak mereka mengatakan, tunggu, yang berhak memindahkan itu orang yang keluar dari sana katanya. Rupanya yang keluar Rasulullah gitu ya. Ketika Nabi SAW kemudian disuruh mengangkat batu Hajar Aswad itu, kata Rasul, tidak, ini kerja rame-rame, kerja bareng-bareng, kerja bakti. Sebaiknya ambil kain, kemudian diletakkan di atas kain itu, masing-masing kabilah megang ujungnya. Akhirnya semua kabilah mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan di situ. Lihat bagaimana Rasul bisa menyatukan umat saat itu padahal belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Singkat cerita, akhirnya Nabi SAW kemudian setelah menikah dengan Khadijah, kemudian punya anak laki-laki dan perempuan. Kemudian Nabi SAW betul-betul di puncak popularitas, di puncak karir, kekayaannya makin melimpah gitu ya, persahabatannya makin luas. Karena juga bagaimanapun namanya seorang peniaga itu akan lebih banyak relasi dibandingkan bisnis yang lain, karena dia kan kesana kemari gitu ya. Lain dengan orang PT, ya sesama PT aja dia kenal, ya kan? Orang kantor ya sesama kantor aja. Kalau peniaga, walaupun jual es cincau kemana-mana, kenal orang semua. Kenal masuk gang sana, gang sini, semua dimasuki dia. Jadi pedagang itu lebih luas, ya jangkauannya gitu. Lah ketika di usia Nabi SAW ke 37 tahun, itu di puncak karir beliau, betul-betul sudah kaya raya. Apalah yang dikehendaki Nabi coba? Istri cantik, soleha, kaya, taat, anak banyak, kekayaan melimpah, orang-orang memuji dia sadiqul amin. Apa yang dicari manusia? Ini yang dicari kita ya. Kalau antum jadi orang kaya, semua orang muji antum ya. Antum punya istri cantik, anak-anak banyak, bisnis lancar, apalagi yang antum cari? Paling antum cari kawin lagi. Kalau laki-laki kan itu. Apalagi yang antum cari kalau enggak kawin lagi. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai bosan dia. Melihat kondisi orang-orang Quraisy ini kok makin rusak, setiap hari makin rusak. Minum khamr di mana-mana, main perempuan di mana-mana. Akidahnya penyembah berhala begitu seterusnya, pokoknya rusak serusak-rusaknya. Jadi Nabi SAW mulai berpikir, mulailah dia tahannud, mulailah dia menyendiri, menyingkir dari manusia. Kadang-kadang ke Muzdalifah, kadang-kadang ke Mina, ya, kadang-kadang ke tempat-tempat, pokoknya jauh dari manusia, ingin tafakkur. Sampai pada waktunya 6 bulan sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, tiba-tiba Rasul selalu bermimpi.
Mimpinya itu aneh, karena malamnya mimpi, nanti beberapa hari jadi kenyataan. Nanti mimpi lagi, beberapa hari jadi kenyataan. Jadi tidaklah Rasul mimpi kecuali jadi kenyataan mimpinya. Akhirnya kemudian ketika tepat di usianya 40 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian naik ke atas ketinggian di mana Mekah itu di bawahnya. Disitulah ada gua yang disebut dengan Gua Hira. Dari gua itu Rasul melihat Mekah itu di bawahnya. Seolah-olah gua itu memiliki makna hissi dan juga makna maknawi. Makna hissi artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik naik ke atas dan dia akan dilebihkan dari semua manusia yang ada di bawahnya. Dan makna maknawi artinya dakwah dia akan meliputi semua yang ada di bawahnya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulailah kemudian masuk ke dalam gua itu tepat di bulan Ramadan, membawa bekal selama satu bulan, tidak pernah keluar dari gua itu, tafakur saja. Ya, tafakur. Rupanya tepat di tanggal, atau di, ada yang mengatakan di tanggal 17 Ramadan. Tetapi yang betul adalah di tanggal-tanggal ganjil di akhir-akhir Ramadan. Entah 21, entah 23, entah 25, entah 27, entah 29, pokoknya di tanggal-tanggal ganjil di bulan Ramadan. Tepat di waktu subuh datang Jibril. Dan sebenarnya kedatangan Jibril sudah dimimpikan Nabi, makanya Nabi tidak kaget gitu. Datang Jibril dalam bentuk manusia yang ganteng, yang rapi, yang bersih, yang harum. Tiba-tiba datang, kemudian salaman, kemudian memeluk Nabi. Kemudian kata Jibril, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Nabi SAW memahami Iqra itu artinya membaca tulisan. Sementara Rasul tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Makanya Rasul dengan tegas, "Ma ana biqari," aku tidak bisa baca. Kata Jibril, "Iqra, baca." Kata Rasul, "Ma ana biqari," aku enggak bisa baca. Sampai tiga kali. Akhirnya Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat suratul 'Alaq turun sebagai pengesahan SK didaulatlah Rasul menjadi nabi. Dengan turun 5 ayat surah Al-Alaq berarti resmi dia jadi nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, setelah peristiwa itu, tidak pernah berjumpa dengan Jibril lagi. Tidak pernah berjumpa. Dia bolak-balik ke gua, tidak ketemu lagi. Dia bolak-balik ke gua selama 6 bulan, terus setiap bulan dia balik lagi. Tidak ketemu lagi dengan orang itu. Sehingga Nabi SAW menyangka bahwa itu adalah jin, setan atau apa gitu kan. Karena cuma sekali saja. Akhirnya kemudian setelah 6 bulan lewat, Rasul sudah sesak, itu siapa yang menjumpai saya sebenarnya? Setelah 6 bulan lewat, tiba-tiba kemudian Rasul ketika berjalan ke Gua Hira mendengar ada suara di atas memanggil-manggil, "Ya Muhammad," gitu. "Ya Muhammad," gitu. Rupanya dia tengok-tengok tak ada apa-apa. Rupanya ketika melihat ke atas, ada Jibril di atas dalam bentuk aslinya. Kalau tadi ke gua kan dalam bentuk manusia, di langit dalam bentuk asli, memiliki 600 sayap. Satu sayap terbentang saddal ufuk, dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya itu. Satu sayap saja itu. Sehingga seolah-olah kalau kita melihat ke depan sayap Jibril, ke belakang sayap Jibril, samping kiri kanan sayap Jibril, itu baru satu sayap tuh. Demikian besarnya sayap Jibril. Bagaimana Jibrilnya? Itu baru sayapnya tuh. Akhirnya kemudian Rasul pun ketakutan, menggigil dia. Gimana enggak menggigil? Kita saja ketemu ular piton aja menggigil. Pemanya antum lagi main-main di got gitu ya, di, ya ini di parit-parit sini. Itu ada ular piton besar gitu ya, 10 meter gitu. Menggigil antum. Itu baru tengok ular tuh. Gimana lebih daripada ular kan itu? Jadi wajar Rasulullah SAW manusiawi, menggigil dia melihat Jibril dalam bentuk asli itu. Akhirnya dia lari ke rumahnya Khadijah. Sampai di rumah Khadijah dia mengatakan, "Dathiruni, dathiruni ya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku." Dia menggigil demam itu. Kenapa Rasul minta diselimuti? Karena selimut itu biasanya mengurangi rasa takut. Ya kan? Antum kalau ketakutan,
pasti ambil selimut. Gitu ya. Kurangilah kan, kurangi takut diselimuti itu. Apalagi ada istri dalamnya, makin dia lang takut. Jadi Khadijah itu ingin supaya mengurangi rasa takut Nabi. Diambil selimutnya, dia pun masuk ke dalam. Kemudian dirayu Nabi SAW, diingatkan kebaikannya, kata Khadijah, orang sepertimu wahai suamiku, la yukhzikallahu abada, demi Allah tidak ada yang menghinakan kamu. Apa yang kau lihat peristiwa itu bukan pertanda kau akan dihinakan, tidak. Kau ini orang baik, kau ini kalau ngomong jujur, kau suka menghormati tamu, kau suka nolong orang, enggak akan terjadi apa-apa, kata Khadijah. Kan enak kalau punya istri kayak gitu. Antum sudah kerja, sudah bangkrut, pulang kehujanan demam, ya. Sampai rumah istri pula, mana bang jatahnya bang, kata. Bukan ditanya ya kan, ada uang atau tidak gitu. Intinya bahwa Khadijah ini berusaha melembutkan hati Rasul sampai Rasul zahabar rauh dalam riwayat, sampai betul-betul hilang takutnya, betul-betul takut. Sampai di sini perjuangan Khadijah memberikan keterangan kepada Rasul, tidak. Khadijah bawa Rasul keesokannya kepada siapa? Kepada saudaranya Waraqah ibn Naufal. Kemudian kata Khadijah, wahai Waraqah, suamiku ini mengalami begini-begini dari peristiwa. Apa pertanda ini? Maka Nabi SAW kemudian menceritakan kisah mulai dari Gua Hira, kemudian Jibril memeluk dia, kemudian turun surah Al-Alaq sampai ketemu dengan Jibril dalam bentuk asli gitu ya. Kemudian Waraqah ketika itu kaget dan mengatakan, betul kau berjumpa dengan Namus? Namus itu artinya makhluk yang bersayap. Iya, kata Rasulullah, wallahi demi Allah, kata Waraqah, Namus itu pernah turun kepada Musa dan kepada Isa, sekarang kepadamu, engkau akan jadi nabi, gitu. Demi Allah, kalau aku masih muda, kata Waraqah, ketika kau mengusirmu, aku yang akan membelamu. Rasul kaget, hei Waraqah, orang sebaik aku akan diusir? Enggak ada orang yang mencela aku, semua orang mengatakan sadiqul amin, aku akan diusir, katanya. Kata Waraqah, ya, tidaklah orang yang membawa seperti yang kau bawa kecuali illa uti, pasti disakiti, pasti akan diuji. Tapi sayang, 6 bulan setelahnya Waraqah meninggal dunia. Dari sini terjadi khilaf pendapat, apakah Waraqah ini orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa ataukah Abu Bakar? Ada yang mengatakan Waraqah, ada yang mengatakan Abu Bakar. Ada yang memerinci, Waraqah itu dia beriman saat Nabi jadi Nabi, belum dia akan jadi Rasul. Tapi Abu Bakar adalah masuk ke dalam agama Rasul saat dia sudah jadi Nabi dan jadi Rasul. Ada yang kemudian berusaha menjamak seperti itu. Jadi kalau Waraqah itu hanya sebatas beriman, kalau Abu Bakar bukan hanya beriman tapi mendakwahkan, gitu maksudnya. Baik, kembali. Jadi setelah kemudian Nabi SAW diberi nasihat oleh Waraqah supaya sabar, macam-macam lah. Apa yang gua hadapi ini luar biasa. Nanti akan diingatkan lagi pesannya Waraqah ini saat kematian Khadijah masalahnya. Oleh Khadijah itu akan diingatkan lagi. Lah akhirnya kemudian setelah Nabi SAW kemudian agak tenang, tidurlah di malam hari. Ketika dia sedang tidur, Jibril datang memanggil-manggil dari langit, ya ayyuhal muddatsir, kum fa'amdir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastaqsir, wa li rabbika fasbir. Turun surah Muddatsir. Terkejut Nabi, ya, karena Jibril mengatakan, membawakan firman Allah, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, kum, berdiri. Fa'amdir, kau sudah boleh memberikan peringatan kepada manusia. Jadi kalau apa bedanya nubuah dengan kerasulan itu? Kan nubbi abil alaq wa ursila bil mudatsir. Diangkat jadi nabi dengan turunnya 5 ayat surah Al-Alaq dan diangkat menjadi rasul dengan turunnya 5 ayat surah Al-Mudatsir. Kalau nubuah itu belum ada perintah untuk tabligh, belum ada perintah untuk menyampaikan risalah, hanya disuruh beriman, ya kan? Tetapi kalau sudah rasul, ini bukan hanya beriman tetapi sampaikan kepada manusia. Akhirnya mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, dia panggil Khadijah, ya Khadijah, sesungguhnya saya Rasulullah,
Qul, katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka Khadijah langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Maka dialah orang yang pertama kali beriman sebelum ada orang yang beriman. Belum ada orang laki-laki beriman. Belum ada anak-anak beriman. Khadijah yang pertama kali mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasul kemudian cemburu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut-nyebutkan kebaikan Khadijah padahal sudah meninggal orangnya. Kata Aisyah, Rasul, kenapalah kau ini menyebut-nyebut nenek-nenek, maksudnya yang sudah tua. Khadijah sudah tua, sudah meninggal pun di hadapanmu ada gadis cantik ini. Cemburu Khadijah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, jangan kau bandingkan kau dengan Khadijah. Khadijah orang yang pertama beriman saat manusia kufur. Khadijah yang pertama kali membenarkan saat manusia mendustakan. Khadijah yang pertama kali menginfakkan seluruh hartanya di saat manusia bakhil. Dari perut Khadijah semua lahir keturunanku. Apa kau bisa berbanding dengan Khadijah? Ya. Enggak bisa. Enggak bisa dibandingkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Khadijah itu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Khadijah pertama yang beriman diajaknya anak-anaknya, ya, Ruqayyah, Zainab, semua diajak masuk Islam, ya. Termasuk kemudian budaknya Zaid ibn Harithah masuk Islam, termasuk Ali bin Abi Talib yang ketika itu jadi angkat anak angkat Rasul di usia 10 tahun juga diajak masuk Islam. Artinya Rasul dimulai dari keluarga, istrinya, anak-anaknya, anak angkatnya, budaknya, semua masuk Islam. Baru kemudian keluar, berjumpa dengan Abu Bakar, akhirnya masuk Islam. Abu Bakar kemudian ngajak Utsman masuk Islam, ngajak Tolha masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Abu Ubaidah bin Jarrah masuk Islam. Akhirnya 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga rata-rata Islam di tangan Abu Bakar. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Yang disebut dengan dakwah sirriyah namanya, dakwah door to door, sembunyi-sembunyi. Setelah kemudian 3 tahun lewat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk menjaharkan dakwah. Turun ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, peringatkan orang-orang luar dari kerabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian keesokan harinya bangkit di Bukit Safa. Dia panggil-panggil kerabatnya, "Hei Bani Hashim, kemari, kemari." Semua dipanggil. Kemudian Nabi SAW mengajak mereka ke dalam tauhid. Awalnya Rasul tidak langsung menyampaikan tauhid, tetapi Rasul ingin meyakinkan bahwa dia masih didengar. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian kalau ada tentara di belakang Bukit Abi Kubais ini, yang sekarang jadi istana raja itu, Bukit Abi Kubais, ada tentara yang akan menyerang kalian, percaya enggak dengan ucapan? Mereka mengatakan, percaya wahai Muhammad, karena kau tidak pernah berdusta. Jadi kalau orang yang jarang berdusta kalau ngomong pasti dipercaya. Kalau orang banyak dusta sekali ngomong walaupun benar, hoax kan gitu. Hoax gitu. Padahal benar tuh, karena dikenal suka dusta misalnya. Artinya bahwa kalau orang suka jujur, maka ditulis di hadapan Allah dan distempel dahinya, engkau ini pejujur. Manusia pun percaya dengan dia. Tapi kalau orang dusta itu susah dipercaya. Ya. Nitip dompet mau wudu saja dia enggak percaya sama dia. Saya bawa aja gitu. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian Nabi SAW mulai mendakwahi kerabatnya. Saat Rasul menyampaikan tauhid, mengajak manusia di tengah-tengah kerabatnya, rupanya di tengah-tengah kerabatnya muncul pamannya Abu Lahab. Maki-maki Rasul, marah-marah mengatakan, ya Muhammad, alihada jamatan. Eh Muhammad, untuk ini kau kumpulkan kami? Saya kira untuk apa? Tabanlah kasairul yaum, celaka engkau dari mulai awal sampai akhir, celaka engkau. Dicaci maki Rasul di hadapan orang. Rasul ini diam, dia berakhlak, ini pamannya, ya. Jangankan kepada pamannya, kepada orang lain pun Rasul tidak akan menjawab cacian dengan cacian, makian dengan makian. Rasul diam sajalah dicaci maki, dan itu akhlak Nabi, ya. Kalau kita kan tidak bisa, dia caci kita, kita maki balik. Itu. Nah, Rasul diam saja, caci maki pamannya di hadapan orang lagi, ikhwan. Kan memalukan itu. Tapi Rasul diam.
tapi Allah diam? Tidak, Allah tidak diam. Man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah memandangkan perang bersamaku, kata Allah. Tidak bisa. Allah kemudian memutus Jibril. Hei Jibril, sampaikan kepada Rasul. Akhirnya Allah menitipkan wahyu kepada Jibril. Kemudian Jibril datang kepada Rasul. Rasul masih sedang berdiri Bukit Safa. Orang-orang Arab masih ada di situ, kerabat-kerabatnya. Tiba-tiba Jibril memasukkan ke dalam hati Rasul suratul Lahab, suruh dibaca di depan manusia. Maka Rasul mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahab wa tab, celaka kedua tangan abi lahab, wa tab, dan celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, harta dan anaknya percuma, tidak bermanfaat di hadapan Allah. Sayasla narun dzalahab, dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Wa mar'atuhu, istrinya juga sama, Ummu Jamil Arwa bintu Harib itu, hammalatal hatab, bawa kayu bakar ke sana kemari. Fiji dia belum dimasak, nanti di akhirat kalung yang dijual untuk musuh Nabi akan diganti dengan kalung sabut kelapa dan akan menyala di lehernya. Orang Arab itu, mereka tidak pernah mendengar Quran, baru kali itulah mereka mendengarkan Quran, sehingga mereka menyangka itu syair, dan mereka terbiasa menghafal syair. Ketika Rasul menyebutkan tabbat yada abil, karena ini pendek, terekamlah di otak-otak orang-orang yang hadir di situ. Disangkanya Rasul sedang bersyair. Pulanglah setelah kejadian itu, mereka pun membaca di rumah ini tabbat yada, di situ tabbat yada, di pasar tabbat yada. Apa enggak stres Abu Lahab itu? Stres Abu Lahab itu bahkan. Karena semua baca tabbat yada disangka syair. Ya, di mana-mana baca tabbat yada. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Karena Abu Lahab yang pertama kali memuji Rasul sebelum ada Abu Jahal dan yang lainnya, Allah letakkan surah Tabbat itu di surat yang paling pendek dalam juz apa. Allah tidak sisipkan di Al-Baqarah, di Al-Imran, nanti jarang orang baca. Ya. Tapi Allah letakkan di surat yang paling pendek di juz apa, sehingga orang semua hafal, anak kecil hafal, antum hafal. Ya. Bahkan imam itu tabas terus tuh kalau baca. Seolah-olah Abu Lahab ini dikutuk sampai kiamat tuh sama imam-imam tuh. Coba bayangkan ya, al-jaza min jinsil amal nih kan. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Akhirnya kemudian Arwa bintu Harbin atau Ummu Jamil kunyahnya mendengar suaminya diejek dengan turunnya surah Alam. Dia kan enggak hadir di majelis itu. Marah dia sama Rasulullah SAW, dibawanya batu. Dicarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupanya Rasul sedang duduk bersama Abu Bakar di bersender di kiswah Ka'bah. Dari kejauhan kata Abu Bakar, Rasul, ada istrinya Abu Lahab. Ingat, Arwa bintu Harbin bukan orang biasa. Arwa bintu Harbin ini saudarinya Abi Sufyan. Abi Sufyan ini sekelas Abu Jahal, pemimpin Quraisy. Bahkan dia yang memimpin orang-orang Quraisy di perang Uhud sehingga kaum muslimin kalah. Jadi Arwa bintu Harbin ini saudari daripada Abi Sufyan bintu Harbin. Ya, karena Abu Lahab itu orang kaya. Dari paman Rasul yang paling kaya itu Abu Lahab. Kemudian ganteng, maka disebut Lahab. Kenapa Abu Lahab disebut Abu Lahab? Karena gantengnya. Orang Arab menyebutnya Abu Lahab. Lahab itu artinya cahaya yang keluar dari api, saking gantengnya. Jadinya Abu Lahab itu juga dapat istri, bukan orang sembarang kan, bukan wanita kaleng-kaleng kan gitu ya. Tentu wanita pejabat juga ya kan, menikah. Jadi Abu Bakar dikejar, ngapain tuh Arwa bintu Harbin mau kesini wahai Rasul? Ah, biarin aja, biarin. Engkau akan lihat sendiri kita. Ketika sudah sampai di depan Rasul, Allah butakan matanya. Nabi di depannya enggak kelihatan. Kata Arwa bintu Harbin, ya Aba Bakrin, aina sahibu? Mana kawan? Abu Bakar lirik-lirik Rasul. Rasul yang ngasih tanda saja. Ya. Kok bisa lihat depannya, kok enggak nampak dia? Kemudian kata Abu Bakar, Masya Nukia, Umma Jamil, mau apa kau mencari temanku? Maksudnya Rasul SAW. Maka dia mengatakan, balagani, katanya, telah sampai kepadaku, katanya kan, bahwa dia mencela suamiku. Kemudian dia membacakan bait syair, mudhammaman asaina wa amrahu qalaina ila akhir syair itu. Dia menyebut Muhammad itu menjadi mudhammam. Muhammad itu artinya banyak pujian, mudhammam itu banyak celaan. Aina mudhammam, mana mudhammam, katanya.
sambil pegang batu. Kata Abu Bakar, mau apa kamu itu? Kata Ummu Jamil Arwa bintu Harbin, "Lau ra'aituhu la aqamnahu bihadzal hajar fa." Kalau aku lihat, akan kulempar batu ini di mulutnya, katanya. Kurang ajar dia, katanya. Terus pergi. Ya. Kata Rasulullah, "Lihat wanita itu, wahai Abu Bakar. Dia tidak sedang mencela aku. Dia tidak menyebut Muhammad tapi Mudzabbam," katanya. "Siapa Mudzabbam itu? Nama aku kan Muhammad," katanya. "Dia salah orang," katanya. "Harusnya dia Muhammad. Saya kan bukan Mudzabbam, saya Muhammad," katanya. "Muhammad itu banyak pujian, Mudzabbam terbalik, banyak celaan. Dia salah orang," katanya. "Ah, biarkan saja," katanya. Allah sudah buntakan matanya, katanya. Dan itu awal Abu Bakar menyaksikan mukjizat Nabi. Ya, enggak bisa kelihatan, itu mukjizat. Ya, jangan seperti orang dulu, kalau ingin punya ilmu gak kelihatan, maling pocong apa, kali Jumat tali pocong, ya kan? Nah, siapa yang mati nyari Jumat, digali, ambil tali pocongnya, nanti taruh di ikat di kepalanya, nanti gak nampak itu. Syaratnya telanjang, katanya. Iyalah, orang gak nampak gak boleh ngok. Kan itu. Tapi masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa akhirnya kemudian permusuhan Abu Lahab dengan Ummu Jamil luar biasa. Luar biasa kepada Nabi itu. Ya. Bahkan Ummu Jamil ini sampai dia ambil kalungnya untuk dijual. Ya. Dijual untuk apa? Biaya menyebarkan hoax. Jadi dia, karena kan teman-teman mamanya banyak kan. Jadi ngerumpilah di teman-teman mamanya itu. Ngadu domba sana sini, makanya disebut hammalat al-hatam. Ya. Ngadu domba kesana kemari. Jadi kalau Ummu Jamil menyakiti Rasul dengan lisannya, dengan cara menyebarkan hoax, kalau Abu Lahab dengan fisiknya, naruh kotoran di depan pintu Nabi, ya. Sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat setiap ada kotoran di pintu rumahnya, Rasul mengatakan, "Apakah begini akhlak Arab, wahai saudara-saudaraku?" katanya. Datang Hamzah, belum masuk Islam Hamzah itu, masih kafir. Mendengar bahwa banyak kotoran di rumah pintu Rasul dan itu dilakukan oleh pamannya, Abu Lahab marah dia. Walaupun dia masih musyrik, dia datang ke rumah Rasul, diambilnya kotoran, dicarinya Abu Lahab. Ketika sudah ketemu, diletakkan di kepalanya, katanya. Kemudian mengatakan, "Hei Abu Lahab, kau jangan macam-macam dengan ponakanku si Muhammad, karena aku sudah mengikuti agamanya." Padahal belum, dia pura-pura saja supaya ingin membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah keterlaluan dengan akhlak Arab ini. Jadi sampai seperti itu, akhirnya justru kata-kata itu menjadi sebuah kebaikan. Akhirnya Hamzah masuk Islam, kan itu. Makanya kalau kita mengatakan sesuatu terkadang jadi doa. Nah, katakan yang bagus-bagus, menjadi doa. Seperti mamanya contohnya, ibunya saya Sudes gitu. Pernah saya ceritakan, saya Sudes itu kan kecil-kecil nakal dia. Ya namanya anak-anak remaja kan nakal biasa. Nah, jadi kalau sudah nakal itu ibunya sudah pening kepala, apa katanya? "Hei saya Sudes, daripada kau nakal, kau Masjidil Haram sana. Mudah-mudahan jadi imam kau di sana," katanya. Itu aja yang diucapkan. Kalau nakal lagi, ibunya ngomong gitu lagi. Kalau nakal itu lagi diucapkan. Jadi tidak pernah mengucapkan kalimat ini kecuali "Idhab ilal haram." Kau pergi ke haram, mudah-mudahan kau jadi imam di situ. Akhirnya ucapan seorang ibu yang soleh. Jadi kenyataan, siapa yang tidak kenal Imam Sudes? Ya, jadi Imam Masjidil Haram tuh sampai sekarang, siapa yang tidak kenal, satu dunia kenal Imam Sudes. Jadi kita pun sama, kalau punya anak nakal itu, sana ke Al-Fajri itu, gantikan Pak Imam tuh. Nanti kegantikan betul. Artinya kan mudah-mudahan jadi kini ini enggak, mati aja kalau kata ya. Tau-tau ketabrak, mati betul. Jadi jangan sampai kemudian seseorang itu mengucapkan kalimat buruk apalagi ke anak itu. Nanti jadi kenyataan. Taib kembali. Akhirnya kemudian permusuhan terus sampai pada waktunya akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Tampilah Abu Jahal, tampilah Umayyah, tampilah kemudian Al-Walid. Macam-macam musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mulai menyakiti Rasul. Ya, terlalu panjang kalau saya ceritakan. Intinya bahwa mereka melakukan permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya mereka dengan cara lembut tidak bisa, dengan cara kasar tidak bisa, balik lagi ke lembut tidak bisa, akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Nabi. Mereka ngomong kepada Bani Hasyim, "Serahkan Muhammad kepada kami biar kami bunuh." Kata Bani Hasyim, "Tidak. Kami tidak akan menyerahkan orang kami.
Kalau begitu, kalian akan kami keluarkan dari Quraisy, dari Mekah. Dan kami akan boikot semua makanan, tidak ada yang sampai kepada kalian. Kalian tidak boleh bicara dengan kami, kami tidak akan bicara dengan kalian. Wanita kalian tidak boleh menikah dengan laki-laki kami ataupun sebaliknya. Begitu semuanya diketatkan sehingga terjadi kemudian hisar, boikot selama 3 tahun. Sampai orang-orang Bani Hashim ini saking kelaparannya makan daun. Karena tidak ada makanan masuk. Dari situlah kemudian harta Khadijah habis. Harta Nabi habis. Karena untuk memberi makan Bani Hashim yang ketiga terjadi pemboikotan 3 tahun lamanya. Sampai akhirnya kemudian setelah berakhir pemboikotan itu, setelah itulah kemudian terjadi apa yang disebut dengan Amul Hazni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena beberapa bulan setelah pemboikotan ini Abu Thalib meninggal. Subhanallah, setelah beberapa bulan setelah meninggalnya Abu Thalib, meninggal pula Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka semakin sempitlah dakwah Rasul karena orang-orang itu semakin berani. 18 kabilah mengancam Rasul, jangan berdakwah. Kau sudah tidak ada siapa-siapa lagi yang melindungi kamu. Kalau tidak, kami bunuh. Akhirnya Rasul sudah tidak bisa berdakwah terang-terangan, kembali ke dakwah sirriyah. Dakwah ketidak terang-terangan. Dia hanya bisa ngajak ya sebisanya diajak. Karena sudah tidak bisa terang-terangan lagi. Karena diancam dibunuh. Akhirnya semakin buruk suasananya. Maka Rasul kemudian beringin mencari areal baru untuk berdakwah. Terpikir hendak ke Taif. Kemudian sampai di Taif sama juga rupanya. Orang Taif ini tidak menerima dakwah Rasul. Baru beberapa hari saja sudah diusir. Lebih ganas lagi, dilempari sama batu, perempuannya mencaci maki, anak-anaknya naruh duri di jalan, macam-macam, sampai akhirnya Rasul kemudian harus tinggal di kebun kurma milik Utbah dan Syaibah. Disitulah kemudian ketika Rasul salat fajar, datang pula 7 jin dari Yaman masuk Islam. Ketika orang-orang Taib tidak masuk Islam, jin pula yang masuk Islam. Ya, Allah kasih. Ya, ketika alam nyata tidak masuk Islam, alam gaib masuk Islam. Ya, jin-jin masuk Islam. Turunlah surah Jin, kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Baik, intinya kemudian Rasul bisa berhasil masuk ke Mekah. Lah ketika berhasil lagi masuk ke Mekah karena ada perlindungan dari Adi bin Mut'im, akhirnya kemudian Nabi SAW sudah tidak bisa sama sekali berdakwah, sesak dada Nabi. Dari situlah kemudian Rasul ingin menghibur Rasul. Terjadilah peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Ingin dihibur. Namun sebelum terjadi Isra Mi'raj, ketika Rasul berada di Hatin, di rumah Ummu Aiman, Jibril datang. Kemudian membelah dada Nabi kedua kalinya. Membersihkan kembali hatinya supaya makin lebar lagi. Alam nasyrah laka sadrah. Supaya dada Nabi lebih menerima lagi kondisi. Dibersihkan dadanya dari sifat hasad, dengki, dendam, marah, semua dibersihkan di dada lagi. Setelah itu kemudian diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Kemudian diperjalankan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Disitulah Rasul dapat pelajaran besar untuk menghadapi dakwah ke depan. Di langit pertama dia berjumpa dengan Nabi Adam. Adam itu hijrah dari sorga ke bumi, maka dia akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Berjumpa dengan di langit kedua dengan Yahya ibn Zakaria dan Isa ibn Maryam. Seolah-olah nanti setelah hijrah engkau Muhammad, engkau akan disakiti seperti dua nabi disakiti. Dari mana? Dari orang-orang Yahudi. Yahya dipenggal lehernya, jadikan mahar wanita pelacur. Nabi Isa diburu untuk diburu kemudian diangkat ke langit. Maka engkau pun sama akan mengalami hal yang sama. Orang-orang Yahudi akan berusaha menyakitimu, bahkan sampai membunuhmu. Dan betul, upaya pembunuhan sudah ada. Ya, seperti perang Bani Nadir. Kenapa Rasul melangi Bani Nadir? Karena Rasul mau ditimpakan batu dari atas rumah. Kemudian Zainab bintu Harits, seorang wanita, setelah perang Khaybar diracun, meracun Nabi. Dan upaya pembunuhan banyak. Jadi Rasul sudah ada gambaran kenapa diperjumpakan dengan Yahya dan Isa. Bahwa musuhnya akan lebih berat lagi, bukan hanya orang kafir Quraisy saja, nanti ada lagi orang Yahudi katanya.
kemudian naik ke langit, ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, seolah-olah mengatakan bahwa sebagaimana Yusuf juga dia disakiti oleh saudara-saudaranya, dicemplungkan ke sumur, kan itu ya, dihasadi, engkau pun sama keluargamu, wajar. Abu Lahab menyakiti kamu, keluargamu akan musuhi kamu. Itu wajar, karena Nabi juga seperti itu sebelumnya. Kemudian naik ke langit keempat, berjumpa dengan Idris, di mana Allah katakan wa rafa'nahu makanan 'aliya. Idris diangkat ke tempat tinggi, maka engkau pun akan diangkat jauh lebih tinggi dibandingkan Idris. Bukan hanya sampai ke langit keempat, ke Sidratul Muntaha, secara hissi dan maknawi engkau akan menjadi orang mulia di tengah-tengah manusia, diangkat derajat. Wa rafa'na laka dzikra, kami angkat penyebutanmu, kata Allah. Naik lagi ke langit keberapa? Ke kelima. Berjumpa dengan Nabi Harun. Harun lembut, disukai Bani Israel. Maka Rasul pun harus melembutkan kembali dakwahnya seperti lembutnya Harun kepada Bani Israel. Wa in kunta faddan ghalidzal qalbi lan faddu min haulika, longko keras wahai Muhammad, lari semua orang itu, enggak akan menerima dakwah. Dapat pelajaran dakwah lagi. Naik lagi ke langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu orang yang paling sabar dengan Bani Israel. Maka Rasul pun harus sabar menghadapi umatnya. Ya, dapat lagi kesabaran. Ya. Naik lagi ke Ibrahim alaihi salatu wasalam, ke langit ketujuh. Kata Rasul, tidak ada nabi yang mirip wajahku kecuali Ibrahim. Sebagaimana Ibrahim membangun Ka'bah di bumi, maka dia bersandar di Ka'bah malaikat Baitul Ma'mur sambil dikelilingi anak-anak kecil. Al-jaza min jinsil amal. Dan Nabi SAW pun akan meneruskan perjuangan Ibrahim dengan memakmurkan Ka'bah dan membebaskan kota Mekah. Jadi Isra Mi'raj ini pelajaran besar. Yang tadinya Rasul sesak dadanya gitu ya, turun daripada Isra Mi'raj semangat lagi dia. Enggak ada, nengok para nabi aja lebih daripada saya. Makanya Allah mengatakan fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabar wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan Rasul sebelum. Jadi dapat vitamin baru nih Isra Mi'raj ini. Makin semangat Rasul. Lah kebetulan satu tahun sebelum hijrah, atau mungkin dua tahun sebelum hijrah, datanglah orang-orang Madinah dari kabilah Khajraj yang haji ke Mekah. Ketika Rasul sudah tidak bisa mendakwai penduduk Mekah, rupanya berjumpa dengan orang-orang Ansar, 12 orang dari kalangan orang-orang Khajraj, semua masuk Islam. Kemudian mereka berjanji akan datang tahun depan. Maka terjadilah pembaiatan yang kedua, yang disebut Bai'ah Aqabah yang pertama, yang hanya 12 orang. Kemudian terjadi pembaiatan yang kedua, orang-orang Madinah datang ke Mekah yang berjumlah 73 orang. Dan ketika itu Rasul mengutus Mus'ab bin Umar, kutus kau ke Madinah berdakwah di sana. Akhirnya Mus'ab berhasil mengislamkan para pembesar di Madinah, tersebarlah Islam di mana-mana. Lah ketika sahabat mereka hijrah ke Habasyah dua kali, maka Rasul mengatakan Allah sudah mengizinkan aku untuk hijrah dan Allah sudah menentukan tempat untuk hijrah. Maka semua yang ada di Mekah hijrah ke Madinah, semua yang ada di Habasyah pulang gabung ke Madinah. Nah, terjadilah hijrah pertama Rasul. Yang sebelumnya sahabat sudah hijrah ke Habasyah, tapi ini pertama Rasul hijrah dari Mekah. Bayangkan Nabi SAW ketika hijrah itu usianya berapa tahun? Diangkat jadi Nabi saja 40 tahun. Kemudian Rasul tinggal di Mekah ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul 13 tahun. Berarti Rasul itu ketika hijrah usianya 53 tahun. Sudah tua. 53 tahun. Tidak pernah meninggalkan kota kelahirannya. Tiba-tiba diusir. Coba anda bayangkan. Kita diusir dari Indonesia. Dari NKRI. Disuruh kemana? Kayak orang-orang atau apa itu Myanmar itu ya. Kan kita lihat tuh orang-orang saudara-saudara kita muslim dari Myanmar kan yang diusir itu sampai tenggelam-gelam di kapal itu kan ya. Apa muslim Uyghur itu kan, coba bayangkan gimana rasanya diusir dari negerinya kan itu ya. Makanya Nabi SAW kemudian sebelum hijrah dia naik ke atas gua, ke gua Hira ya. Kemudian dipandangnya Mekah, dia mengatakan wahai Mekah, engkau tempat yang terbaik dan suci. Kalau bukan karena kaumku mengusirku, aku tidak akan tinggalkan kamu, katanya. Nah, itulah wasiat Rasul. Kemudian Rasul berangkat ke Madinah. Disinilah era baru. Dan inilah kisah kedua
hijrah Rasul berada di bulan Rabiul Awal, pertengahan kisah kelahiran, hijrah. Nah, kemudian Rasul hijrah ke Madinah. Lah di kota Madinah ini karena sudah banyak pendukungnya, maka Nabi SAW pertama kali datang ke kota Madinah, apa yang dilakukannya? Membangun Masjid Quba. Pondasinya dulu, kemudian selama beberapa hari berangkat ke Madinah. Di perjalanan dia singgah, karena kebetulan hari Jumat, akhirnya Rasul melaksanakan Jumat pertama kali di tengah Quba dan Madinah. Sampai di kota Madinah, dia bangun masjidnya. Ini disebut dengan Masjid Nabawi. Dan itulah masjid terbaik setelah Haram, kemudian setelah Nabawi adalah Aqsa. Kata Rasul, la tushaddu rihal illa ila salasati masjid. Tidak boleh safar niat ibadah kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Apa yang lakukan Rasul SAW? Kenapa bangun masjid? Nabi SAW ingin supaya manusia itu lebih dekat dengan Allah, karena hanya di masjid inilah orang lebih dekat dengan Allah. Makanya Nabi SAW kemudian membuat aktivitas semua di masjid. Ya, ngajar ya di masjid, dakwah di masjid, latihan jihad di masjid, putuskan kepada kabilah-kabilah di masjid. Tidak ada kecuali di masjid tempat lain untuk membimbing umat kecuali masjid. Itu masih di zaman Rasul itu semua di masjid. Coba yang sampai latihan perang di masjid. Coba di sini latihan perang. Besoknya antum jadi teroris. Latihan manah dalam masjid gitu ya. Latihan kuda, enggak mungkinlah kudanya dimasukkan ke sini. Mungkin orang dia, tapi dulu seperti itu. Tapi sekarang subhanallah, alhamdulillah masjid ini masih ada kajian. Tapi ada masjid-masjid yang lain itu yang hanya untuk sholat lima waktu saja kan. Ketika habis sholat lima waktu pun dikunci. Jadi orang yang mau sholat itu disuruh di teras. Nanti malam-malam ditulis, dilarang tidur. Wah, makin tak boleh lagi, makin sepi lah masjid. Makin sepi karena hanya untuk lima waktu sholat saja. Tidur aja tak boleh di situ kan gitu. Jadi sepi. Kenapa ya? Mungkin alasannya takutlah kalau seandainya masjid dibuka lebar-lebar gak ada kuncinya nanti. Jangan lagi kotak infak hilang, kotak-kotaknya hilang. Jam, mungkin ini ampli semua hilang semua kan itu ya. Karena sekarang ini tidak ada tempat yang lebih aman. Dulu tempat aman itu rumah dan masjid. Rumah pun tak aman, masjid pun tak aman. Sekarang enggak ada tempat yang paling aman. Kemana coba? Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Rasul mulai mempersatukan hati-hati orang Ansar dan Muhajir. Karena namanya beda daerah. Ansar ini keturunan Yaman. Orang-orang Muhajir ini memang asli orang Mekah, keras-keras orangnya. Ya kan? Orang Yaman kan lembut-lembut orangnya. Nabi SAW kemudian ingin menyatukan, mempersaudarakan. Nah, dikenalah sejarah bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan sekitar 70 orang lebih gitu ya pertama kali. Nah, kita kenal ada persaudaraan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda dipersaudarakan sama Nabi. Ingat, persaudaraan itu saling mewarisi. Jadi kalau meninggal salah satunya, hartanya diwariskan. Tapi setelah perang Badar turun ayat bahwa harta waris itu hanya untuk yang ada hubungan rahim saja, ahli waris saja. Maka kemudian dimansuh, tidak ada lagi saling mewarisi kecuali memang keluarga. Yang ada saling menolong, saling membantu dan begitu seterusnya. Ya. Jadi suatu ketika Salman Al-Farisi ini melihat istrinya Abu Darda enggak pernah dandan. Karena waktu itu belum ada ayat hijab, jadi rambut masih nampak gitu kan. Kucel, enggak pernah mandi, pakaiannya biasa. Pokoknya enggak ada dandan, jelek lah. Jadi Salman Al-Farisi mengatakan, ya Umar Darda, dandanlah sikit. Ya, masa kayak gini kau punya suami? Katanya. Kata Umar Darda, ya Salman, anna Abu Darda laisa lihaja. Hei Salman, Abu Darda itu tidak ada hajat lagi sama saya. Kalau siang puasa, malam sholat malam, tidak ada waktu untuk saya. Jadi biarlah saya seperti ini. Saya ini seolah-olah tidak punya suami aja. Katanya. Jadi orang dulu suami tidak perhatikan istri itu karena rajin ibadah. Kalau sekarang lain. Karena ada orang ketiga, keempat, kelima, keenam dan begitu seterusnya kan itu ya. Jadi akhirnya kemudian Salman mengatakan kepada Ummu Darda, udah gini aja, bilang saudaranya besok datang. Akhirnya kemudian Abu Darda mendengar saudaranya akan datang ke rumahnya, wah, disediakan kamar yang bagus, makanan yang lezat. Ya. Karena menyambut saudaranya, datanglah Salman malam-malam.
Ketika itu salat sudah disediakan kamar, enggak mau tidur dia. Enggak mau tidur. Abu Darda salat. Ya. Kata Abu Darda, "Kenapa kau tak tidur, wahai Salman, saudaraku?" Kata Salman, "Enggak. Hah? Saya akan tidur kalau kau tidur di sampingku," katanya. Akhirnya Abu Darda terpaksa tidur, enggak salat malam dia. Setelah sepertiga malam baru bangun. "Ayo kita salat," katanya. Besoknya dihidangkan makanan. Abu Darda pergi, Salman suruh makan. Abu Darda datang, "Kok enggak habis makanannya, enggak dimakan?" "Tidak. Saya minta, saya ingin makan berdua. Batalkan puasa," katanya. Akhirnya dibatalkan. Ya. Selama 3 hari begitu. Jadi Abu Darda sudah tidak salat malam lagi kecuali sepertiga malam dan tidak puasa sunnah lagi. Sebelum pulang Salman menasihati, "Ya Abu Darda, ingat ya. Aku pernah mendengar Rasul bersabda, engkau ini hidup kasih 3 hal. Satu hak untuk keluargamu, satu hak untuk dirimu, satu hak untuk Rabbmu. Jangan kau habiskan untuk Rabbmu saja. Kau ada keluarga, jiwamu pun punya hak, kau harus istirahat, nanti sakit," katanya kan. Akhirnya sampailah kabar ini kepada Rasul. Apa kata Rasul? "Sadaqah Salman," benar kata Salman itu. Begitulah ukhuwah mereka. Sampai kepada Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi. Kata Sa'd bin Rabi, "Abdurrahman bin Auf, aku punya 2 rumah. Kau tengok rumah itu, mana yang kau cocok, ambil salah satunya." Sa'd ibn Rabi tidak mengatakan, "Ini rumah yang saya tempati. Saya punya rumah kos-kosan sana. Aku ambil yang kos-kosan itu." Tidak gitu bahasanya. "Ini 2 rumah, kau tengok. Mana yang cocok, ambil." Itu lain bahasanya. "Aku punya 2 kebun. Dua-duanya sudah mau buah kurmanya. Kau datanglah ke kebun dua-duanya, tengok mana yang kau cocok, ambil tuh 2 kebun tuh." Bukan bahasanya, "Ini kebun mau berbuah, ini nanti saya panen, kau yang itu dulu aja, kau tanam dulu aja." Enggak gitu. "Aku punya 3 istri ini. Aku tengoklah 3-3-nya. Kan belum ada hijab waktu itu. Kalau kau cocok ke yang istri pertama atau istri kedua atau istri yang paling muda, istri ketiga, aku tinggal tunjuk saja apa namanya Abdurrahman, nanti besok ku ceraikan dia. Tunggu sampai masa idahnya, ku danai kau nikah dengan dia." Ada orang kayak gitu, mengasihkan istrinya. Ya, satu aja pengen 2, yang 2 pengen 3. Mau dibalikan ke orang. Enggak bisa, bisa carok istri antum diambil orang. Artinya bahwa sampai seperti itulah persaudaraan Muhajirin dan Ansar gitu loh. Luar biasa itu. Siapa yang mendidik mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya kemudian setelah Rasul agak lama di kota Madinah, barulah terjadi syariat jihad. Terjadi peperangan banyak yang sudah saya ceritakan. Terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, Fathu Makkah, Sulh Hudaibiyah, perang Tabuk, perang Mu'tah, macam-macam perang kan. Sampai akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhir di perang mana? Terakhir kita bahas perang Tabuk. Itulah perang yang terakhir Rasul, karena yang dilawan bukan musyrik Arab, yang dilawan bukan orang-orang Yahudi Madinah. Kenapa? Karena orang musyrik semua sudah masuk Islam, ya kan? Orang-orang Yahudi semua sudah terusir, Mekah Madinah sudah dikuasai. Perang Tabuk ini perang melawan Nasrani, Nasrani Romawi, dan Allah menangkan. Ya, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah itulah kemudian detik-detik wafatnya, dan ini pembahasan terakhir, bahwa kelahiran di bulan Rabiul Awal, hijrah di bulan Rabiul Awal, dan wafat pun di bulan Rabiul Awal. Bagaimana kisah kematiannya? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Fathu Mekah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat surah Al-Ma'idah ayat 3, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan Islam sebagai agama kalian. Maknanya dengan turun Al-Maidah ayat 3, selesai tugas Nabi. Apa? Selesai. Rasul sudah menyampaikan risalah semuanya. Agama sudah sempurna, apalagi yang mau ditambah. Makanya kemudian Nabi SAW beberapa hari sebelum wafatnya, Nabi mengajak para sahabat untuk berziarah ke kuburan Uhud, ke kuburan syuhada Uhud. Rasul ingin katakan kepada para sahabat, kalaulah bukan karena Allah kemudian mereka, kalian tidak akan seperti ini sekarang. Rasul tidak pernah melupakan jasa orang, apalagi sudah meninggal dan sangat berjasa. Ya, Rasul mengajak para sahabat ke kuburan Uhud. Kalau bukan karena Allah kemudian mereka, enggak mungkin Mekah jadi negara Islam.
Madinah jadi negara Islam, semua orang masuk Islam. Maka Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum ya ahla Uhud, nas'alullah walakumul afiyah wa inna insyaallah bikumul lahiqun, keselamatan bagi kalian wahai syuhada Uhud. Sesungguhnya kami hanya meminta kepada Allah agar Allah memaafkan diri kami dan juga kalian, dan ingat kami pun akan menyusul kalian, kata Rasul. Kemudian Rasul pulang. Di tengah jalan Rasul menangis. Semua sahabat menangis. Kemudian sahabat bertanya, kenapa Rasul menangis? Kata Nabi SAW, isfaqtu ikhwani, aku rindu dengan kawan-kawanku wahai sahabat. Sahabat mengatakan, ya Rasul, awalasna ikhwanuka, Rasul, bukankah kami teman-teman? Lalu kami ini siapa? Kata Nabi SAW, antum lastum ikhwani, kalian bukan saudara, bukan teman-temanku. Antum ashabi, engkau sahabatku. Lalu siapa teman-teman wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ikhwani alladzina ja'u min ba'di walam yarawni wa yu'minu bi. Sebuah kaum datang sepeninggalku, mereka tidak pernah melihatku tapi beriman denganku. Aku rindu berjumpa dengan mereka. Akhirnya kemudian Rasul pulang. Sampai akhirnya dia pun pada giliran rumah Maimunah. Disitulah mungkin semakin parah sakit Nabi SAW akibat racun yang pernah dimakannya. Sakit parah Rasul. Kemudian Rasul mengatakan kepada Maimunah, wahai Maimunah, kumpulkan istri-istriku yang lainnya, kumpulkan. Kemudian berkumpul istri-istri Nabi SAW dan mengatakan, kata Rasul, sudikah kalian kalau seandainya malam-malam terakhirku bersama Aisyah? Kata istri-istrinya, silahkan wahai Rasul, keputusanmu ada di tangan. Akhirnya kemudian Rasul memanggil Abbas dan juga Ali untuk menggendong dia, karena dia tidak bisa taparah, ke rumah Aisyah. Kenapa rumah Aisyah? Karena satu-satunya kamar yang Jibril turun hanya di rumah Aisyah. Jibril tidak pernah turun di rumah istri-istri yang lainnya. Itu yang menjadikan kenapa Rasul sayang dengan Aisyah. Jibril saja sayang dan menyampaikan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak ada istri Rasul selain Khadijah yang mendapatkan salam dari Jibril kecuali Aisyah dan Khadijah. Tapi Khadijah lebih daripada Aisyah. Bukan hanya Jibril nitip salam, Allah nitip salam kepada Khadijah. Akhirnya Rasul dipapah. Lah ketika dari kamar Maimunah ke rumah Aisyah itu, kan sahabat nampak Rasul lagi dipapah kan itu. Tersebarlah kepada sahabat seantero kota Madinah, Rasul sakit parah, Rasul sakit parah. Khawatir para sahabat. Semua datang dari rumah-rumah mereka, mengutus orang-orang mereka, suruh melihat kondisi Nabi seperti apa. Akhirnya orang pun menunggu di Masjid Nabawi, karena saking banyaknya sampai keluar masjid. Kemudian suara mereka, tangis kesedihan mereka sampai masuk di kamar Aisyah. Kata Rasul, ada apa? Kok banyak gaduh kali di luar itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, mereka sahabat-sahabat Rasul, mereka mengkhawatirkan kamu. Akhirnya kata Rasul mengatakan, panggil Abbas dan Ali. Panggillah Abbas dan Ali. Kata Rasul, papa aku ingin melihat sahabatku, katanya. Akhirnya kemudian Nabi SAW masuk ke Masjid Nabawi. Itulah kemudian Rasul dengan tertatih-tatihnya naik ke atas mimbar, dan itulah khutbah terakhir Rasul. Karena setelah itu Rasul tidak pernah lagi khutbah karena meninggal. Rasul berkhutbah di situ. Salah satu khutbah Rasul, dia mengatakan, "Man kuntu akhadtu mala fa hadha mali falyakhud minhu." Wahai sahabatku, siapa yang dulu ku ambil hartanya, ini hartaku ambil sekarang. "Wa man kuntu dharabtu dhahran," siapa yang dulu ku pukul pundaknya, "fa hadha dhahri falyaqtas minhu," silakan pukul aku sekarang. "Wa man kuntu syatamtu irdan fa hadha irdi falyaqtas minhu," atau dulu pernah ku caci, ku maki, ku rendahkan, ku ghibah, ini kehormatanku, caci sekarang, maki sekarang, rendahkan sekarang. Seolah-olah Rasul ingin mengajarkan kepada kita bahwa di akhir-akhir hayat itu kalau bisa jangan membawa dosa, jangan membawa dosa. Kalau orang sudah sakit dan parah, ya kalau bisa minta maaf orang lain. Jangan kemudian setelah meninggal sibuk pula orang berdiri, ya kalau jenazah ini ada hutang, ini keluarganya bisa bayar sama beliau. Kalau dulu punya salah tolong maafkan, nggak ada gunanya ikhwan. Justru saat-saat sakit itulah ingat, kok dulu kalau punya salah
punya utang, cepat bayar sama si anu. Saya pernah ghibah dia, tolong minta maaf sama dia. Kan begitu. Itu yang diajarkan Rasul kepada kita. Akhirnya kemudian Nabi SAW berkhutbah banyak sampai terakhir Rasulullah SAW kemudian mendoakan para sahabat dan mengatakan awakumullah, hafidhakumullah, nasarakumullah, dan begitu seterusnya. Semoga Allah menjaga kalian, menolong kalian, melindungi kalian, dan begitu seterusnya. Kemudian Rasul mengatakan titipkan salamku kepada siapapun dari umatku. Rasul menitipkan salam kepada kita. Kemudian Rasul naik, turun dari mimbar, masuk ke rumah Aisyah. Detik-detik wafatnya, Nabi SAW pingsan berkali-kali. Sampai akhirnya suatu ketika seluruh keluarganya kumpul, tiba-tiba Rasul mengatakan, bisa enggak kalian semua keluar? Katanya. Bisa enggak kalian semua keluar? Kecuali Aisyah. Karena Rasul berada di pangkuan Aisyah. Maka semua keluarganya, istrinya, semua keluar, anak-anaknya. Rupanya maksud Rasul itu kenapa? Karena di depan pintu ada malaikat Jibril dan malaikat Maut. Jibril minta izin untuk masuk. Kemudian setelah Jibril mengucapkan salam dan memberitahu bahwa dia bersama Malakul Maut, kemudian Nabi SAW diberikan pilihan oleh Jibril. Apakah engkau akan tetap hidup? Malaikat Maut tidak akan mencabut hari ini. Dan engkau akan senang dengan apa yang kau telah perjuangkan selama ini, ataukah aku akan menyusul saudara-saudaramu di Rafiqil A'la saja, di surga yang paling tinggi bersama para nabi, orang-orang soleh, para siddiqin, para syuhada? Ya. Milih mana? Maka Rasul tiba-tiba mengisyaratkan tangannya. Aisyah mengatakan, demi Allah, aku baru perasan Rasul sedang diberikan pilihan. Karena setiap para nabi diberikan pilihan, mau hidup atau mati. Ya kan? Makanya kemudian Rasul menunjukkan sampai ke atas begini. Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, kata Rasul. Saya memilih ke atas. Maknanya milih meninggal. Karena apa yang di sisi Allah lebih baik dibandingkan di dunia. Ya. Maka Rasul mengatakan, ala wa inna lil mauti la sakarat. Ingat, pada kematian itu ada rasa sakaratnya, ada rasa pedih, ada rasa sakitnya. Rasul merasakan sakit luar biasa, melebihi manusia biasa saat kematiannya. Tapi tentu maksudnya adalah rasa sakit yang diderita seorang mukmin saat kematiannya boleh jadi itu akhir menggugurkan semua kesalahannya. Tapi rasa sakit orang-orang kafir saat meninggal boleh jadi itu awal adab bagi dia. Ya. Makanya Nabi SAW kemudian terakhir mengucapkan as-salatu salah wa ma malakat aymanu. Jaga oleh kalian salat. Dan hamba-hamba sahaya kalian, tolong lindungi mereka. Jangan zalimi pada mereka. Itulah ucapan yang terakhir yang diucapkan Nabi SAW. Kemudian dia mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Tepat pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasul meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu anha melihat kematian suaminya berada di pelukannya. Dia tidak bisa bergerak. Apa yang harus dikatakan, kan begitu? Dia sudah meninggal. Sehingga Nabi Aisyah hanya berusaha berteriak, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Rasul sudah meninggal. Maka orang-orang yang di samping pintu masjid yang dekat dengan suara Aisyah itu langsung berteriak, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Akhirnya semua mengucapkan kalimat itu. Setelah betul-betul mereka mengatakan bahwa Rasul sudah meninggal, semua seperti orang tidak sadar. Ali tidak sanggup berdiri, Utsman tidak sanggup berdiri. Aneh-aneh kelakuan para sahabat. Umar pulang ke rumahnya, ambil pedang, kemudian ngancam-ngancam orang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, ku penggal dia lehernya, katanya. Dia tidak mati. Dia sedang pergi 40 hari, nanti akan kembali matahkan tangan kaki orang munafik. Wah, semua sibuk para sahabat. Apa yang harus mereka lakukan? Kecuali satu orang yang tetap tegar. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menangkan Umar. Uskut ya Umar. Diam kau Umar. Ngapain kau teriak-teriak? Tapi Umar tetap aja teriak-teriak dia. Dia masuk ke ruangan Aisyah. Kemudian melihat jasad Rasul yang sudah ditutup kain, dibukanya kain, diciumlah keningnya oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tibta anta ya Rasulullah hayyan wa mayyitan.
Sungguh indah engkau wahai Rasul, baik kau ketika hidup ataupun mati. Kemudian dicium keningnya, ditutup lagi, kemudian dia keluar masjid. Dia masih melihat Umar lagi marah-marah, enggak dipedulikan, naik di atas mimbar Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan di hadapan manusia, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Eh manusia, siapa di antara kalian yang masih menyembah Muhammad? Muhammad sudah mati. Tapi siapa di antara kalian yang menyembah Allah? Allah zat yang tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membacakan satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurallaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan sama dengan rasul-rasul sebelumnya, apakah kalau dia meninggal atau dia dibunuh kalian akan murtad lagi? Demi Allah, siapapun yang murtad dari agama kalian tidak memadaratkan Allah sama sekali, karena Allah hanya membalas orang-orang yang bersyukur di antara kalian. Kata Anas bin Malik, demi Allah, ketika Abu Bakar membacakan ayat ini seolah-olah ayat ini baru turun, padahal sudah turun dari zaman Nabi. Semua sadar bahwa Rasul sudah meninggal. Maka Rasul SAW kemudian meninggal di hari Senin dan baru dikebumikan di hari Rabu, setelah terangkatnya Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.